Hai sayang. Iya. Cie, akhirnya udah nikah. Hadirin yang berbahagia, terimalah persembahan cinta dari kedua mempelai kita. This is the wedding kiss, Auzora dan Fikri. 1, 2, 3. Selamat berbahagia. Selamat ya kak. Iya deh, alhamdulillah. Akhirnya kakak punya istri juga. Oh ya udah, kamu duluan aja ke kamar. Kamarnya ada di atas. Oh ya udah, ini aku bawa. Sekarang. Gak apa-apa, di sini aja. Oh, nanti aku yang bawa ya. Okay, duluan ya. Gimana deh, istri kakak cantik kan? Iya kak, cantik-cantik. Kok bisa sih dia mau sama kakak? Sembarangan. Kakak tuh ganteng kali, makanya dia mau. Tapi untung sih kakak cepet-cepet nikah. Kenapa emang? Ya sebelum istri kakak sadar. Sadar apa? Enggak kak, enggak. Oh. Kak, kakak mau kemana? Kakak mau ke pasar, dek. Mau ngapain? Mau belanja. Buat persiapan malam pertama. Hah? Malam pertama? Iya, dek. Udah dulu ya. Kak. Malam pertama tuh apa ya? Ya? Sayang. Mana sih? Dek, lihat Kak Fikri nggak? Lagi ke pasar, kak. Lah, ngapain ke pasar, dek? Gak tahu kak. Katanya sih mau belanja buat persiapan malam pertama. Hah? Oh iya kak, malam pertama tuh maksudnya gimana sih kak? Itu biasa kalau abis nikah tuh malam pertama tuh kita rapi-rapi. Kan abis pindahan rumah. Oh gitu ya. Bener-bener sih ini. Yaudah dedek, ke atas dulu ya. Oh yaudah kak. Lah, kakak belanja buat masak? Kan bahan makanannya banyak kak di kulkas. Enggak dek, ini bukan buat masak. Terus itu telur ayam buat apa? Ini tuh bukan telur ayam dek, tapi ini tuh telur bebek. Telur bebek? Sejak kapan kakak suka telur bebek? Semenjak kakak nikah. Nikah? Apa hubungannya sama telur bebek? Udah ah dek, kakak mau siap-siap dulu ya. Loh kak, kok telur bebeknya dimasukin ke gelas? Kakak mau makan mentah-mentah, gak dimasak dulu? Ya gak usah dimasak dulu dek, memang gini harus mentah-mentah. Biar ini tuh lebih bernutrisi, kuat, dan lebih tahan lama. Tahan lama? Ih, emang gak jijik kak? Enggak dek. Ih. Mau coba dek? Enggak kak, enggak usah. Nek, masih banyak ini telurnya. Pasti langsung kuat. Tumben di olahraga. Iya dong dek, nggak apa-apa kan biar sehat. Kakak mah palingan biar kelihatan rajin aja depan istri kakak. Enggak dek, jadi ini tuh biar tahan lama. Tahan lama? Enggak dek, maksudnya biar tahan lama daya tahan tubuhnya, biar stamina kakak tuh kuat gitu dan nggak gampang lelah dek. Oh iya kak, bener juga.
Ya udah bagus lah kalau kakak rajin olahraga. Wih, wangi banget kak. Kakak mau jalan-jalan kemana? Ke kamar. Loh, kok ke kamar sih kak? Maksud kakak, kakak mau ke kamar, terus persiapan, terus kakak mau jalan-jalan keluar sama istri kakak dek. Tapi kak, kakak gak capek gitu, malam-malam malah jalan-jalan. Enggak dek, justru seru kalau udah punya istri mah, jalan-jalan keluar malam-malam. Oh ya udah, hati-hati ya kak. Nih bentar lagi Dian juga mau tidur. Oh ya udah. Hai Ati yang. Langsung aja yuk. Langsung apa? Kita malam pertama. Gimana kalau misalkan kamu anterin aku dulu ke minimarket sebelum itu? Soalnya dia mau aku beli. Oh, itu. Ya udah ayo. Ayo. Pakai gaya apa ya? Wah, gak sabar rupanya. Beres tuh. Makasih ya sayang. Maaf ya, jadi nunggu lama. Gak apa-apa kok sayang. Oh iya, kamu beli merek apa? Kamu gak beli tisu ajaib kan? Gak usah tahu. Aku kan udah minum telur bebek. Telur bebek? Iya, sama olahraga juga. Jadi bakal tahan lama. Oh iya, merek apa yang? Aku pengen tahu. Ya udah, nih, aku beli merek ini. Hah? Pembalut? Iya. Soalnya tadi aku tuh dapat, makanya aku minta tolong anterin kamu ke minimarket buat beli ini. Hah? Lunes, yo me llamo Tarzán y la gente me dice ¿cómo es? El rey de la selva. DJ Jane es perfecto gracias a sus raíces. ¿Sabes cómo es? El rey de la selva. Ando con mis leones cazando los ciervos. ¿Cómo es? El rey de la selva.